Ya, di selanjutnya lagi pagi, apakah panjenengan tahu Pak, tiap kedatangan itu berapa Pak? Jangan, saya khawatir Pak, baru sampai sini jenengan baru tahu loh 200. Yang dalam sana ke Pondal-Pondal, datang lagi loh ini 300, dalam lagi ke Pondal-Pondal. Apakah begitu Pak yang terjadi manajemennya atau bagaimana? Selama ini sudah jalan komunikasi lewat WhatsApp grup itu. Jadi paling lambat hari ini jam 05.00 sudah ada informasi awal kedatangan hari ini. Berapa BMI dari negara mana, berapa kloter, jam berapa landing sudah ada. Sehingga itu data-data itu membuat kami sangat terbantu sekali. Jadi di sini sudah nggak kaget-kaget lagi ya? Turun dari bis, wah ini berapa 20 di sana lagi? Kepona-pona enggak ya? Ini, begitu pos pukul 05.00 dini hari itu, kita akan berkoneksi dengan teman-teman gedung. Kira-kira hari ini datang 600 cukup nggak gitu kan? Memang yang terjadi sering bahwa begitu gedung tidak muat kita langsung buka hall. Itu hanya solusi yang terakhir. Buka hall. Dengan menyiapkan hall itu berapa hari berarti akhirnya yang terjadi? Setiap saat hall harus siap. Selama nggak dipakai kosong langsung dibersihkan, pasang spray baru, disetembekan. Artinya posisi standby ya? Tempat tidur standby, lemari standby, jadi nggak bongkar pasang. Enggak. Pada posisinya langsung siap pakai. Termasuk kamar mandi langsung disiapkan. Begitu kosong, bersihkan, pasang spray baru, kunci. Begitu darurat dipakai, tinggal dibuka, masuk. Apakah semua ruangan akhirnya terpakai Pak dengan model seperti ini? Apakah masih ada jenengan sisakan beberapa kamar khusus mungkin ada tamu, ada apa begitu Pak? Kalau kamar 100% sudah untuk fokus untuk PMI, tidak ada untuk lainnya. Semua ya? Semua kamar. Tidak ada satupun yang? Kecuali yang dipakai Pemkot untuk COVID isolasi. Ya, itu memang beda lagi kalau di situ. Tapi yang beda daerah. Oh, beda lokasi, beda zona ya. Oke, yang di sini semua tidak ada satupun kamar entah VIP, entah kelas ekonomi atau apa. Pakai PMI. Oke. Untuk penetapan ini kamar ini mutlak di panjenengan ya. Artinya mereka tidak bisa iri-irian. Loh, kok enak ini dapat tempat kok ber-AC atau satunya? Semuanya ya. Sudah ber-AC dan tidak ada penawaran pilih-pilih kamar. Kecuali mereka yang PMI sakit butuh pendamping itu ditersendirikan. Ada pendamping dari keluarga itu sudah seizin dokter. Ada beberapa tapi tidak banyak. PMI dari sana sudah sakit, kemudian butuh pendamping, biasanya yang pakai kursi roda. Itu keluarganya dihubungi terlebih dahulu, datang terus menemani di kamar sampai pulang. Oke. Saya menerjemahkan begini Pak, jadi ini kamar, gitu ya. Ini keluar, berapapun apapun kamarnya ini keluar. Kamu masuk wis sembarang, gelem gak gelem masuk di sini. Apakah begitu ya akhirnya yang terjadi? Ini yang ini belum keluar ini, tahan dulu. Udah keluar ini, kamu masuk, apa begitu ya? Kita punya data, kamar kosong, gedung apa saja, kamar nomor apa, kunci sudah diserahkan di sini, kayak hotel. Jadi teman-teman yang bagian kebersihan, setelah check out dibersihkan, kamar siap, kunci serahkan ke sini. Jadi kita ngitung kunci yang ada di sini berapa, yang kita bagi. Yang pasti kita milah-milah hanya per dua jenis kelamin, laki-laki perempuan. Yang per daerah tidak ada, per negara juga tidak ada. Begitu hari ini kloter satu datang, langsung kita pilih-pilih laki-laki di gedung ini, kamar ini, perempuan di gedung ini, kamar ini. Ada yang suami istri Pak dalam satu rombongan kadang-kadang? Ada, tapi tidak kita beri protes satu kamar. Oh, okay. Masih suami istri tetap terpisah ya? Kecuali kalau dia suami istri, bapak anak, terus anaknya dua, bapak istri baru kita masukkan kamar. Oh, gitu sesuai ya? Dengan kapasitas kamar. Itu bisa ya? Berkonsultasi dengan Pak ini saya bawa anak. Asal kamarnya cukup, kapasitasnya memadai cukup, silakan masuk. Suami istri dua anak masuk silakan. Oke, mantap lagi diskusinya mungkin manfaat. Semoga juga ini enggak tahu. Sampai kapan juga belum tahu ya? Belum tahu. Kapan berakhirnya belum tahu. Ini juga kapan berakhir juga belum tahu. Selama pandemi akan begini ya. Terus ya. Selama tetap ada keputusan pandemi akan terus dilakukan isolasi sampai lebih akhir tinggi. September lah harapan saya gitu. Itu biar kota kabupaten yang langsung berpikir ya. Seperti apa. Gimana Tosun? Kita akreditas tapi enggak usah nempel Pak, tosnya ngamanya.